apalagi di kamar mandi ya. Pak Jupi, mana sih bocah, kok nggak ada? Hah, berat juga nih mahakarya bikinan Ajupi. Hah, beres juga. Sekarang tinggal kasih kejutan ke ibu. Ibu pasti suka. Ajupi. Ibu, bikin kaget aja. Ajupi lagi yang dicari-cari kemana sih? Ternyata di kamar ya. Bu, ini bu, Ajupi punya kejutan buat ibu. Wah, kejutan apa tuh? Ibu jadi penasaran. Oke bu, kalau gitu tutup dulu matanya. Aduh, Ajupi, bikin ibu makin penasaran aja. Ibu jadi nggak sabar. Apa ya kejutannya? Ya udah deh, ibu tutup mata ya. Iya bu, ibu pasti kaget. Ayo bu, sini, ibu pasti suka kejutannya, sini. Iya, tunggu dong, nanti ibu jatuh. Sini bu. Iya. Duh, kejutannya apa nih? Jantung ibu udah digdukser nih, mau copot. Siap ya bu, Ajupi hitung sampai 3, buka matanya ya bu. 1, 2, 3. Huh? Ibu, kenapa bu? Ibu pasti terkesima sama kejutannya. Ajupi, jangan nangis dong bu. Ibu pasti terharu ya. Nih bu tisunya. Iya, ibu jadi pengen nangis nih. Sini tisunya. Ajupi. Ibu pasti suka kan? Pasti ibu kaget sama karya Ajupi. Iya, kaget banget nih. Sampai jantung ibu mau copot. Aduh, kenapa sih harus coret-coret tembok gini? Ajupi, gimana ngebersihinnya? Kok ibu gitu kan? Ajupi lagi mengembangkan kreativitas kan biar kamarnya lebih bagus. Bagus apanya? Kotor tahu. Gimana nih ngebersihinnya? Harus dicat lagi, harus panggil tukang. Boros tahu. Ah, ibu gitu gak mendukung kreativitas anak. Kasihan juga ya. Ajupi kan masih kecil. Ajupi. Udah dong, jangan marah. Ya udah, ibu minta maaf ya. Iya, ibu ngerti. Ajupi itu lagi belajar, sedang mengekspresikan, mengembangkan kreativitas Ajupi. Tapi Ajupi juga harus tahu, ya. Tuh, harusnya Ajupi bilang dulu, boleh nggak menggambar di situ? Abisnya bu, Ajupi suka menggambar bu. Ajupi pingin kamar Ajupi jadi bagus. Iya, ibu mendukung. Ajupi udah bisa berkreasi nih, bagus banget. Tapi Ajupi ingat, segala sesuatu itu harus dipikirkan dahulu. Ini tuh bukan tempatnya untuk menggambar, Ajupi. Kalaupun mau digambar, catnya harus khusus dan harus ada yang ahli buat menggambarnya. Kayak gitu ya. Oh gitu ya bu, emang catnya cat apa bu? Banyak Ajupi, ada cat tembok, cat semprot, wallpaper, pokoknya masih banyak. Tuh lihat, kalau pakai krayon nanti bakalan kotor nih. Tuh, luntur kan warnanya. Kotor ya? Iya bu, tembok rumah Ajupi jadi kotor. Maafin Ajupi ya bu. Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Kalau mau menggambar gak boleh di tembok, di buku gambar aja. Soalnya ini termasuk pencemaran lingkungan, namanya vandalisme. Ingat ya Ajupi? Iya bu. Nah, Ajupi memang anak yang baik, anak yang nurut. Sekarang bantuin ibu bersihin temboknya ya. Iya, kita bersihin pakai tisu basah. Nih, yuk kita bersihin.